geraknya atau sudah diundang berkelahi. Tapi nggak nampak apapun, saya nggak bisa nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Gentleman Nasros, alhamdulillah berjumpa lagi bersama Mbak Sangit di channel kesayangan Anda. Alhamdulillah Mas Evi setia kameramen. Mas Evi sehat Mas? Alhamdulillah. Dan semoga pemirsa setia Gentleman Nasros selalu diberikan kesehatan, amin, keselamatan, amin, dan lancar rezeki. Amin. Pemirsa, kali ini saya berada di tempat tidak jauh dari sungai. Dan info kemarin pemirsa, ada seseorang yang mancing di sini ya. Tiba-tiba saking asiknya mancing, ada sosok perempuan yang menemani. Dan sang pemancing itu lari terbirit-birit karena kaget. Untuk itu pemirsa, sosok seperti apakah yang dimaksud oleh pemancing itu? Untuk itu kita telusuri bersama pemirsa. Jangan lupa doa Mas Evi. Terima. Ini pemancing ada di sini Mas Evi katanya, ini posisinya. Oh sini. Iya. Sini. Dan tiba-tiba ada yang duduk di sini Mas Evi. Ada yang duduk di sini terus mendekat ke sini. Gitu. Tapi bentar dulu Mas. Cepat banget ya balik. Iya. Pemirsa, hujan yang sangat deras sekali tadi ya. Ini sedikit, bukan sedikit ya, ini terlalu becek sekali. Saya merasakan sesuatu Mas Evi. Pemirsa, saya merasakan energi yang sangat kuat sekali. Cek Mas, iki lho iki dicek Mas. Dicek Mas. Pohon dua ini? Iya, iya dicek. Tolong dicek Mas. Dicek aja, dicek. Kenapa, Mbak? Dicek aja dulu. Hati-hati. Ini yang kuat sekali di sini Mas Evi. Ini kuat sekali ini Mas. Oh, ini? Iya, ini energinya ada di sini kuat sekali. Mas Evi mundur aja. Pemirsa, saya akan melakukan pemanggilan ya. Ini ada sosok di sini, mudah-mudahan bisa terwujud, mewujudkan ya intinya. Mas Evi, bau wangi? Iya, Mbak. Bau wangi sekali toh? Iya, sesuatu gerakan Mas Evi terlihat di kamera ada enggak? Belum, Mbak. Belum.
Coba Mas maju lagi sini, Mas. Maju lagi dulu. Maju lagi. Maju terus. Ikutin saya aja. Ikutin. Kuat sekali Mas Evi. Ini kuat sekali Mas Evi. Anu Mas, sampean di sana Mas, sampean di sana Mas, sampean di sana Mas. Iya. Yeah. Tolong di anu Mas, pohon dari bawah sampai atas di anu Mas, dicek pohon mau nih Mas. Astagfirullahaladzim, itu dari mata merasa ngerasain nggak Mbak? Kayaknya ada itu loh tadi loh, saya lihat loh di atas loh. Pas bacangin suruh saya cek ke atas loh. Ini yang pokok ini Mas, ini kuat sekali energinya Mas Evi. Pemirsa, aroma yang sangat wangi sekali ini, wangi sekali. Mungkin tidak lain, ini perempuan ini yang ada di sini. Ini wangi sekali ini Mas Evi. Belum terlihat di kamera Mas? Belum Pak. Bentar, ini kok ganggu banget Pak. Hadir, hadir, mau wujud. Mbah, kenapa Mbah? Sehatet Mas, sehatet. Sehatet Mas, sehatet Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini melawan ini Mas. Astagfirullah. Ya Allah. Ini pemirsa di kamera terlihat nggak Mas? Nggak terlihat. Ini sosok perempuan, tapi dia memiliki astagfirullah, memiliki suatu ilmu ya. Dia jadi minta apa kunto atau silat, pencak silat sedikit menyerang saya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Sing gede pangapuramu. Pemirsa, sosok tidak mau pergi dari sini. Astagfirullah. Terlihat belum mas, mas? Terlihat belum mas? Asap, bah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing gede pangapuramu. Aku orang ganggu ana kene, tapi kowe kudu lunga saka kene. Gelem lunga ora gelem tetep kudu lunga. Masyafi, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Langit. Ada yang dorong, Mbah? Itu nganu, Mas. Ini mata merah yang dorong kamu, Mas. Sahadat, 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 sahadat. Pemirsa, ini saya akan memasukkan sosok yang ada di sini. Ini sangat bandel sekali, ini berbahaya, ini takutnya mengganggu sekali ya di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mancing. Mancing. Alhamdulillah. Pemirsa, dengan sangat terpaksa sekali sosok saya masukkan ke dalam batok ya. Alhamdulillah aman di sini. Aman, Mbah. Aman, aman, aman. Sosok merahnya itu Mbah yang dorong saya, Mbah. Bentar. Tadi di enggak jauh dari sini, Mas. Saya cuma fokus ke ini sih. Iya, Mbah. Saya juga tiba-tiba diserang seperti tadi Mas Sefi dengar suara bertok gitu tah? Ya, Mbak, kayak suara keras apa, banget. Ya? Dan ini terlepas, Mas. Ini ada ini, Mas. Yang mana? Ini Mas. Ini di pohon ini. Iya, iya. Cek mas, jenengan cek wae apa kok? Mas Afi cek aja, cek cek. Pemirsa, ada sosok perempuan, ini yang asli pemirsa. Ini intinya yang mungkin menurut penglihatan saya ini yang di sana itu hanya suruhan ya. Suruhan atau masih di bawahnya yang ada di sini pemirsa.
Ini ada di sini, Mas Evi. Mas Evi di sini, Mas. Ada di mana, Pak? Ya, ada di sini posisinya, Mas. Ini ada di sini nih. Ini tidak tinggi, Mas. Ini matanya melotot ke saya ini, Mas, tapi sedikit tertutup rambut, Mas. Iya, ini enggak tinggi enggak ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujudo mawujud mawujud ojo nempel ono wit mawujud mawujud. Astagfirullahaladzim, bah nampak bah. Terlihat Mas Api? Terlihat Mbah. Pemirsa, sosok keluar dari pohon, tadinya ada, masuk lagi, keluar lagi. Jelas lah, Mas. Jelas, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baliono asalmu yo. Iki tutup panggonanmu. Baliono asalmu. Iki panggonane manungsa. Panggonanmu ono alam bido, iki dudu panggonanmu. Tak bantu donga, muga-muga kue adem ayem tentrem ono alammu kono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sosok saya netralisir atau saya kembalikan ke tempatnya. Mudah-mudahan layak, adem, ayem di tempatnya. Coba Mas cek, karena Mas, aku roh nemburi kiwi di belakang saya seperti apa? Ada angin yang kencang sekali. Jangan ke situ-situ, Mas. Itu pohon sebelah itu tuh. Maju lagi, maju ke kanan, maju kanan, Mas. Iya, Pak. Mana, Mbak? Enggak terlihat, Mas. Enggak ada apa-apa. Buruan, Mas. Kehil, aku. Pemirsa, saya melihat sekelebatan bersinar aja di sini. Mas, kayak itu. Mana? Tuh, kelihatan kubis sedikit. Tuh.
kelihatan Mbah. So, Mbah? Ya ya, diam. Mana Mbah? Tuh. Nah, kelihatan enggak? Astagfirullahaladzim. Yang di bawah ya, Mbah? Iya. Mas. Sebenarnya nampak sosok astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu, Mas. Pemirsa, sosok ini tidak ada badannya ini, Mas Evi. Kepala tok ini kayaknya. Itu di bawahnya bekas tebangan pohon ya, Mas. Iya, Bro. Cek Mas Evi, diam. Astagfirullahaladzim, Mas Evi matanya. Ya Allah. Matanya, Mbah. Ya Allah. Matanya itu loh, Mbah. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan mata-matain saya, Mas. Bukan sih, Mbah. Mata sosoknya, Mbah. Matanya. Diam, Mas. Pemirsa, sosok tanpa badan, hanya kepala. Ini terletak di atas bekas pohon ya. Astagfirullah. Ini takut nyerang ini, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Hati-hati. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Hati-hati mas. Diem aja mas, diem. Ini udah saya kunci ini mas. Buruan. Ya mbak, dari sumpah. Alhamdulillah minasaitan urajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini bahaya sekali loh Mas Evi. Ini bisa menyerang langsung, gigit. Ini yang bahaya ini Mas. Pemirsa, terlihat jelas sekali tuh Mas Evi tadi. Iya Mbak. Ini hanya kepala saja, dicek Mas. Tanpa badan, dia hanya di atas. Ya tuh. Ini bekas ya, tebangan. Iya, bekas tebangan. Pemirsa, tiga sosok ya, itu yang sangat gawat sekali. Ini juga berbahaya. Takutnya langsung menyerang ke kita ya, ke wajah. Ini yang berbahaya yang itu Mas Evi tadi, Mas. Yang ada di pohon. Sosok perempuan yang pertama yang menyerang saya. Gimana Mbak? Aura-auranya sejauh ini Mbak? Sampai saat ini Mbak? Udah gak ada energi yang menarik Mas Evi. Hmm. Iya. Jadi
Jadi udah kalem ya, Mas? Udah kalem, adem ayem. Ini tiga, alhamdulillah. Pemirsa, alhamdulillah bisa terasa adem ayem di sini, pemirsa. Ada ini. Oke, pemirsa, alhamdulillah sekali penelusuran kali ini membuahkan hasil. Dan perlu diingat, pemirsa, bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, terutama nafas kita, nyawa kita, kehidupan kita sehari-hari, penghasilan, itu perlu kita syukuri. Dan kadang kita melupakan, yaitu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pemirsa, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan sesuatu yang lebih, suatu anugerah, entah itu berbentuk rezeki, nyawa kita, dan kebahagiaan. Oke, pemirsa, dekatkan diri, selalu berdoa, insya Allah kita akan mendapat tempat yang layak. Amin. Jadi, pemirsa, cukup sekian. Mbak Sangit undur diri dan Mas Evi. Ya. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siropo do solato wayah awan ing wektu duhur kanggo nyipet geni jahanam geni kang luhur. Siropo do solato wayah awan ing wektu asar kanggo nyetip dosa jopo njero alus kasar. Sira padha salat wayah sore ing wektu maghrib Gusti Allah nrimo panyuwunmu ingkang tertib. Astagfirullahaladzim, Mas, itu loh anu apa ulat-ulat besar-besar itu. Sira padha salat wayah wengi ing wektu isya kanggo yasa kubur ning kubur ben aja sesak. Sira padha salat wayah fajar ing wektu subuh kanggo yasa senter yen nguwat ben aja rubuh. Sira padha salat wayah awan ing wektu duhur kanggo nyipet geni jahanam geni kang luhur. Sira padha salat wayah awan ing wektu asar kanggo nyetip dosa jopo njero alus kasar. Sira padha salat wayah sore
ing waktu maghrib Gusti Allah nrimo panyuwunmu ingkang tertib sira padha salat wayah wengi ing wektu isya kanggo yasa kubur ning kubur ben aja sesak sira padha salat wayah fajar ing wektu subuh kanggo yasa kubur yen ngoten aja rubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.